Halo sobatku, para subscriber dan kreator pemula. Jumpa lagi dengan Klanekron, kali ini dalam tutorial. Mungkin menggulung atau parasi ya ini. Separasi sirene. Oke, simak ya. Simak bagaimana apa ini yang terjadi, terbakar atau tidak. Sekaligus dengan percobaannya, sahabat, semoga sehat selalu, dimudahkan segalanya, dimudahkan rezekinya, sehat walafiat. Tengok ya, oke, kita lanjut, kita bongkar dulu apa yang terjadi. Saya belum tahu. Nah, ini begini cara bongkarnya. Kita putar obeng kembangnya. Kita putar obeng plusnya. Nah, begini. Nah, ini dibuka dulu penyangganya. Biar tahu apa yang terjadi. Kita lihat. Simsalabim, abrakadabra. Kita dorong ke atas. Shim shalabim, set, set, kita tarik. Wah, ini dikasih apa aja ini? Kalau begitu kita tes dengan avometer. Apa yang terjadi? Apakah tersambung atau hanya mana avometer saya ini? Kok tidak ketemu? Kemarin habis main, ini apa? Avometernya di sini. Kita avometer saja. Apa yang terjadi? Tidak sambung. Kita putus ini saja dulu. Apa ini? Kita tidak tahu. Mungkin pengecil voltase atau apa ini? Kita lihat keterangannya di 220 volt. Ya, ini apa? Kita tidak tahu. Coba saya putus di ini. Ini mungkin untuk penahan strom mungkin. Coba saya akuin ya, sambung atau enggak. Ternyata ini tidak. Sambung. Sekarang kalau begitu gini, ini kita potong. Kita lihat dari sini. Kita sambung atau tidak. Kalau sambung berarti saya tinggal menerangkan. Tidak sambung ternyata. Dengan akhirnya sambung. Ternyata hanya posternya saja ini. Kita begini, kita avometer supaya tahu. Ya begini aja avometernya. Ini dengan ini sambung nggak? Sambung. Kemudian ini dengan ini sambung. Sambung. Kita coba ya langsung apa yang terjadi, saya juga belum tahu. Kita ambil kabel untuk pengetesannya ini, begini set. Nah, begini kita isolasi aja biar aman ya. Kalau nanti ada sesuatu nggak sampai tersenggol atau gimana. Kita coba apa yang terjadi, saya juga belum tahu. Kita pakai tangan saja ini. Coba di avometer sama body ya, takut kontak body nanti nyetrum ke saya. Tidak apa-apa ya,
Ini nyambung. Kita coba. Bismillah. Oh, ternyata hanya penyebabnya ini saja. Putus. Ini putus, jadinya tidak tersambung. Ini buktinya sudah masuk. Kita bisa coba lagi ya. Sangat efektif pencariannya, tidak sampai. Oke. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Hanya itu saja. Ternyata tidak sampai menggulung. Salam sehat, salam sukses. Tonton videonya sampai selesai full. Rekomendasi video Anda akan ditonton full juga kalau pemulanya amanah. Oke. Assalamualaikum.